14. PKB Jawa Timur, pemenang pemilu. Jadi, pelajaran buat kita semuanya, bagaimana bukan kompetisi, tapi kemudian melakukan silaturahmi dialog. Partai Demokrat sangat senang karena calon gubernur itu nasabnya adiknya ketua PKB, pasti juga diberikan amanah oleh ketua PKB. Di kalangan santri nasab ini penting. Ini yang menentukan nasib. Jadi saya juga terima kasih kepada Pak Halim memberikan pelajaran kepada kita semuanya bagaimana berpolitik yang santun. Tetapi ini politik cerdas tapi santun, bukan cerdas arogan, tapi cerdas santun. Ini bagus sekali. Saya kira ini produk luar media, ini produk politik luar biasa di Jawa Timur. Orang yang tidak kompeten, populer itu menang. Tapi orang yang kompeten tidak populer tidak menang. Ini penyakit demokrasi. Meskipun wakil gubernur yang hari ini kita antar beramai-ramai untuk bersilaturahim dan mohon dukungan dari Partai Demokrat. Pak D adalah sesepuh Jawa Timur dan semua yang saya lakukan yang tadi diceritakan oleh Pak D itu hasil belajar ilmunya dari Pak D. Jadi Pak D yang punya ilmu ditransformasikan ke saya berkesempatan untuk merealisasikan, mengaktualisasikan ilmu beliau. Saya hadir ke sini memang atas saran Pak Halim untuk diajak ke sini. Pamit sekaligus minta doa restu dan dukungan setelah PKB memberikan dukungan penuh kepada saya untuk bisa maju pada itu. TV belum Pak Cik, sampai nanti.